yang kami hormati Agung serta bapak-bapak ibu sekalian yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Kubu Binawanto, pangkat Kolonel Infantri, asal dari Malang. Kemudian tanggal 14 Agustus kemarin kami baru dilantik menjadi Dandim 1611 Badung, membawahi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Kemudian saya selaku pribadi selalu berdoa kepada Bapak Agung dengan di usia 50 tahun ini selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kemudian juga doa ini juga kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di malam hari ini dengan ucapan yang sama. Selanjutnya saya sebagai warga baru di Bali ini memohon kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di malam hari ini memberikan arahan kami, pembimbing kami, kemudian selalu menasihati kami, khususnya kepada orang tua kami, karena Bali ini merupakan suatu daerah yang mengutamakan adat istiadat yang luar biasa, sehingga merasa tegas kami tidak akan berkurang atau tidak bersinggungan dengan masalah-masalah keadatan di Bali. Kemudian saya juga mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian bahwa mari sama-sama kita menjaga kondisi Bali ini dengan baik, karena apapun ceritanya, pengalaman pengalaman sudah pernah terjadi di Bali ini sangat-sangat merugikan dari kita sendiri yang berada di sini. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita jaga silaturahmi ini, kemudian mari sama-sama kita saling mengingatkan satu sama lain, sehingga kita bisa mempertahankan Bali ini. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih sekali kepada Bapak Agung yang sudah menghadirkan kami di acara malam panjang yang berlangsung tahun ini untuk ibu.